Eh, Dul, siapa yang berantem? Ya, si Icang sama Kim. Duh, tolong. Kim, Icang. Ini berantem, boy. Waduh, udah berantem. Icang, Kim, woi, stop. Cang. Kakinya sama, tinggal tiga. Udah, yuk. Duduk situ. Icang, Cang sini, sidang dulu sini. Wacana rebutan janda apa ya? Ayo sini, siapa yang salah? Kim apa kamu? Ayo pulang dulu. Kucing laut, PKL dulu PKL. Lo mau jadi ketua nggak? Mau kucing laut kalau berani. Giliran nama kucing laut, kagak berani. Lolos. Matanya masih radang ini. Masih obat jalan dokter. Eh, Pus, ini kamu jadi peran utama ya, jangan kemana-mana. Tirek, di luar ribut-ribut, masa aja tidur ya, bocah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman. Aku tuh lagi banyak kerja, jadi lagi ngumpul-ngumpulin buat fokus buat bayar kontrakan ini ya. Jadi, aku mau update aja dulu nih ya, untuk kucing-kucing yang kita adopsi pada saat itu. Nah, sekarang aku mau bicara kucing setruk yang ini nih. Nah, sekitar 6 bulan lalu kita tuh ngadopsi kucing setruk yang lagi makan daun-daun ya di jalanan. Pada saat itu kita adopsi, kondisinya tuh parah banget. Untuk jalan aja dia jatuh-jatuh ya di pinggir jalan raya. Ternyata setelah di sini, alhamdulillah perkembangannya semakin lama semakin membaik dan sekarang udah sembuh, teman-teman. Jadi selama 6 bulan ini dia tinggal di base camp Ketopet TV ya. Ini keadaannya. Nah, jadi ini udah 6 bulan ya. Masih goyang-goyang sih. Sini. Ini butuh waktu lama juga buat saraf-sarafnya. Walaupun masih goyang-goyang tapi udah enggak apa namanya? Udah enggak jatuh-jatuh jalan. Hei, kamu ngapain? Ini yang baru ya. Baru. Pus, tangkap. Udah sembuh. Jadi kucingnya udah sembuh walaupun belum sempurna ya, karena kena saraf. Jadi ya gitu, kadang-kadang agak miring-miring tapi jalan udah nggak jatuh-jatuh, teman-teman. Alhamdulillah ya. Ini kita ke kucing yang lain. Di sini udah punya tempat tinggal, udah nggak di jalanan. Sini. Nah, ini kita ke kucing yang lain ya. Kita bicara kucing setruk lagi yang kita adopsi dari pasar Kemayoran. Sekitar 2 bulan lalu kita juga ngadopsi kucing yang udah gejala stroke ya dari pasar Kemayoran. Di sana kasihan banget duduk di tangga. Dia cuma nungguin orang-orang lewat yang ngasih makan ya. Akhirnya kita adopsi dan keadaannya sekarang udah sembuh juga, teman-teman. Alhamdulillah ya. Ini dia. Ini kucingnya sekarang udah enggak godek-godek banget. Kalau pada saat diadopsi tuh apa ya? Goyang-goyang banget kepalanya. Bos, sini. Jalan sini. Iya. Masih goyang-goyang sih, cuma enggak godek-godek banget lari. Nah, di sini udah banyak temennya ya. Udah bahagia insyaallah. Untuk kucing Kemayoran, alhamdulillah udah lebih baik lah daripada yang pertama ya. Yang pertama itu udah jalan miring-miring,
ternyata pada saat diurut-urut sekarang udah lebih baik lah di sini. Ya, mudah-mudahan mereka bahagia ya. Hey, T-Rex, ini makanannya di sini. Woi. Ini sayang nih, enggak ngelihat. Wih, rame banget nih, rame banget. Si T-Rex ini udah gede ya sekarang ya. T-Rex, dia mau ayam kali. Ini kucing yang ditinggal sama majikannya pulang. Ada Jabrik. Oh, Bella nih, si Bella. Tumben gak ngayap. Ini ada mainan. Ayo masuk nih kucing cantik. Ini yang lumpuh ya, sekarang udah sembuh. Uceng. Uceng tuh minta garuk ya. Mau garuk gak nyampe. Uceng mau garukin. Kayak Sasa sama nih, kayak Sasa. Ya garukin. Kusyono mau jok. Meleng, awas. Meleng tuh udah canggih nih, awas. Dia mau nyari cemilan. Yuk, terus. Pokoknya dia buta juga harus mandiri. Meleng nih, minumnya nih. Minum sini ya. Ini siapa nih? Ke Momo, 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 Momo. Kucing cantik sini, kucing cantik. Ini lucu banget nih kucing. Kucing setruk Kemayoran. Seneng gak di sini? Seneng ya? Udah gak di pasar, udah gak di tangga. Makan ada. Doain. Kucing setruk Tanjung Priuk nih. Sekarang udah seneng juga ya, udah sembuh ya. Udah gak makanin daun di pinggir jalan. Ini berdua ini nih, alhamdulillah udah sembuh. Oke, sampai sini dulu. Jadi doain aja mudah-mudahan perjalanan kita ke depan semakin dilancarin ya. Doain juga mudah-mudahan kucing-kucing yang lagi dirawat di klinik segera cepat sembuh dan bisa pulang ya di base camp. Jangan lupa di subscribe, dukung terus channel ini supaya makin berkembang, supaya ke depan semakin banyak kucing-kucing jalanan yang bisa kita tolong. Aku Andi Pras undur diri, salam cat lovers. Bang Meleng, sehat-sehat ya. Ini yang buta itu, dia lagi duduk di sini.